Yap, ketemu lagi di Kampiun Gokil barengan Aziz. Dan sekarang Aziz ada di tempat penginapan Persebaya. Dan di samping Aziz sudah ada salah satu punggawa Persebaya yang sudah tidak asing lagi. Langsung aja kita kenalin. Siapa? Kenalin dong namanya. Fandi Eko Utomo. Fandi Eko Utomo, ini sudah melalang buana di tim nasional Indonesia. Nah, Fandi juga salah satu anak dari salah satu pemain kawakan dari Persebaya, siapa namanya? Yusuf Eko. Yusuf Eko Dono. Nah, oke, okay, langsung aja sekarang Aziz bakal mau ngasih challenge buat Fandi, yaitu pertanyaan, ada 10 pertanyaan tentang Surabaya. Kira-kira mau enggak nih pertanyaannya? Mau, siap. Mau ya, siap ya? Siap. Oke. Okay. Nah, pertanyaan pertama ada, siapa nama wali kota Surabaya sekarang? Ibu Risma. Ibu Risma. Oke, okay, cepet pertanyaannya. Kapan hari ulang tahun kota Surabaya? 31 Mei. Kalau ulang tahun Fandi kapan? 2 Maret. Oke, okay. Siapa nama pemain Persebaya yang sukses bawa Persebaya juara menjadi pemain sekaligus pelatih? Jackson F. Tiago. Wih, hebat. Ayo lanjut lagi. Sebutkan 3 ikon aja deh, jangan 5 terlalu banyak. Sebutkan 3 ikon kota Surabaya. 3 ikon Suramadu, Tugu Pahlawan, sama patung Surah dan Buaya. Surah dan Buaya. Itu Surah dan Buaya apa maksudnya? Surah dan Buaya itu yang itu loh, patung kayak ini. Wah, oke. Okay. Biar pada tahu misalnya, oh ini Surah dan Buaya, oke. Okay. Nah, sebutkan nama-nama pemain Persebaya jebolan U19 beserta nomor punggungnya. 3 aja deh, enggak usah banyak-banyak. Evan Dimas 6, Sufiandi 16. Sarul Kurniawan 34. 34. Oke, okay. Benar semuanya. Hebat dah. Kapan terakhir Persebaya juara liga? 2004. Wah, hebat. Waktu itu nonton ke stadion juga langsung? Iya, nonton. Langsung ya? Iya, langsung. Bonek. Bonek ya? Sekarang udah jadi pemain. Sebutkan, nih yang terakhir. Sebutkan 5 nama pemain yang bawa Persebaya juara di 2004. Anang Makruf. Kurniawan. Betul. Terus Bejo Sugantoro. Betul. Terus Mat Dahlil. Betul. Terus Uston Awawi. Wah, hebat. Wah, ini persebak bola ternyata. Fandi benar-benar 100% Persebaya banget. Oke, okay, mitra sepak bola, dan jangan lupa saksikan Kampiun di minggu selanjutnya karena Aziz bakalan ketemu dengan pemain-pemain top lainnya. Seperti tadi juga akan kasih pertanyaan ataupun challenge lainnya di Kampiun Gokil.